Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Di Masalah Emang Ada. Hari ini aku lihat muka kamu agak beda auranya kakak ini. Ada apa ini? Selalu aku membawa masalah. Gak apa-apa, cocok kan? Jadi kita gak pusing-pusing ya Mbak Inka. Iya, oke. Jadi masalah. Langsung keluarkan apa yang kamu rasakan saat ini. Masalah hari ini dari aku adalah aku tuh selalu bingung ya Mbak ya, menghadapi suami dan anakku yang sering sekali bertengkar. Kita main jari gitu maksudnya. Iya, aku tuh harus bagaimana gitu. Mau belain suami, belain anak. Oh, aku tuh aduh berada di tengah-tengah susah ya. Itu gimana ya Mbak? Aku mesti kenapa sih berantemnya? Kenapa? Ada aja macem-macem sih. Nanti si anak melakukan sesuatu apa yang nggak sesuai dengan keinginan bapaknya, bapaknya langsung marah. Anaknya merasa kenapa? Kan aku begini karena begini gitu. Jadi, ya anak sekarang juga ya banyak argumentasinya yang harus disampaikan ya. Belum lagi si anak yang, lo kan ayah begitu, jadi aku juga begitu. Mangki sih mangki. Ya kan, gak bisa ngomong apa-apa kan, kalau kayak gitu kan, diem aja gitu. Kebayang. Ya kan, gitu loh Mbak, jadi aku ya bermasalah. Pantes dia mukanya agak muram durja tadi datang. Iya. Gimana tuh Mbak Inga? Ya. Semuanya kan kita kembali lagi ada kepahaman di awal bahwa memang perilaku kita ditentukan oleh sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu ditentukan oleh keyakinan yang ada di dalam kalbu kita. Jadi memang kita kan Mia kan memang menawarkan sudut pandang spiritual, di mana sudut pandang spiritual ini mampu membuat masalah itu jadi enggak ada. Iya, betul. Iya kan ya. Nah, untuk melihat fenomena yang Cindy bagikan sama kita, ya, itu kita harus tahu dulu kira-kira kenapa ya itu terjadi pada suami kita sama anak kita, kenapa itu terjadi. Sampai mereka bertengkar. Sampai mereka. Sehingga kalau kita ngerti penyebabnya apa, maka kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Gitu. Misalnya, mungkin kelihatannya suaminya Cindy belum masih memakai persepsi lingkungan bahwa anak itu harusnya nurut, anak itu yang benar tuh berbakti sama orang tua, anak tuh harusnya emang soleh, itu kan persepsi lingkungan. Iya. Makanya ketika anak tidak seperti itu dia nggak suka gitu. Demikian juga anaknya Cindy, anaknya Cindy pakai persepsi lingkungan. Orang tua tuh harusnya bijak, orang tua tuh harusnya mengerti perasaan anak, orang tua tuh harusnya memberikan apa yang anak inginkan, apapun itu tuh tanda sayang. Itu kan persepsi lingkungan. Ya. Nah, kalau kita ngerti, oh itu pasti karena sudut pandang ini, kita akan memaklumi, lalu kita sampaikan kebenaran untuk mereka rasakan. Sudut pandang spiritual. Ya, sudut pandang spiritual kan untuk orang tua, anak adalah titipan. Kalau kita merasakan anak itu titipan, kan titipan yang untuk dibina dan dilindungi, lalu diasuh, dikasihi, kan gitu. Jangan disakiti hatinya, jangan dilukai perasaannya, itu titipan. Lalu yang kedua, anak itu kan karunia, bukan anugerah, bukan rezeki. Anak itu cobaan. Nah, itu dia. Kan gitu. Jadi anak itu memang sewajarnya menyusahkan. Kalau kita dapat anak yang baik, ya bersyukurlah, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan anak itu cobaan, tidak sesuai keinginan. Jadi yang dilakukan anak itu nggak sesuai keinginan kita, ya wajar. Emang cobaan sesuai ya, seperti malahan itu, ya. Sesuai dengan Al-Qur'an. Artinya begitu kita melihat anak nggak sesuai keinginan kita, terkonfirmasi ayat itu benar. Ya. Tapi ya, kan tadi kan masalah dengan suami ya, tapi kan sejujurnya aku aja masih begitu ya. Gitu. Maksudnya tadi Mbak Inka bilang gitu, sebagai orang tua,
sudut pandangnya masih anak tuh harus nurut, anak tuh yang soleh, Bo, anak lawan dikit aku nggak suka, ya kan? Itu ya ternyata ibunya ya, manyun langsung seharian bete. Ya karena itu ya, karena aku masih memandang anak ini. Iya itu dia ya harus nurut. Jadi kita mau ngatur-ngatur gitu ya? Iya, memang salah ya. Nah ternyata sekarang bagaimana kita sebagai seorang ibu melihat itu, ya kan gitu? Di tengah-tengah itu kejadian itu. Nah yang pertama kali kita kan punya tugas gitu. Tugas kita adalah bagaimana ibu itu kan istri itu benteng keluarga, kan? Sebenarnya sini ya benteng keluarga itu gimana sih Mbak? Maksudnya gimana? Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu sebenarnya ini untuk orang-orang yang mau menikah ini disampaikan ini. Jadi nanti waktu pernikahan dia udah ngerti aturan main Tuhan. Tapi kita butuh kan sudah loh. Menikah nih, jadi ya tapi udah. Tapi nggak apa-apa kan ya? Artinya, belajar lagi. Iya, sebenarnya ini buat adik-adik yang mau menikah, ini loh yang harusnya dipersiapkan, gitu. Ya kan? Bukan udah kawin baru mesti ngapain? Tapi aku begitu, makanya kita belajar sih. Sama. Jadi artinya yang kita sampaikan hari ini juga bisa digunakan bagi adik-adik yang mau menikah, mencari pasangan, gitu. Nah, kalau buat kita kan tadi ya istri itu benteng keluarga. Benteng keluarga itu adalah dia yang harus membuat rumah itu home sweet home. Oke. Jadi itu siapapun yang berada di rumah itu harusnya rasanya enak, nyaman, damai, tenteram. Oleh karena itu harus tidak ada yang namanya cerewet, ngoceh, bawel ngebacain gitu ya. Nanya dulu terus udah gitu pengen tahu dulu want to know, kepo gitu ya. Karena itu tugas kita. Membuat situasi rumahnya itu menyenangkan, nyaman, damai, tenang. Jadi kalau ada orang tua yang pemarah, ngegerutu melulu, mengkritisi melulu, wah ini tanda-tanda dia nggak ngerti tugas. Gitu. Mau suami, ya kan suami istri, capek pulang kerja, aja gitu rumah marahin gimana? Iya mau bisa nyaman di rumah. Kebayang. Nah apa sih akibatnya kalau rumah itu jadi nggak nyaman? Seisi rumah itu sulit melakukan tugas ketaatan. Ya, kan sulit sabar, sulit pasti. Kan kalau kita enak, gampang senyum, gampang sabar. Orang gampang sabar, gampang berserah diri. Nah sekarang kalau kita di rumah senyum aja udah nggak bisa, ya udah semuanya susah. Ya betul ya. Ya jadi ketaatan itu susah. Jadi istri benteng keluarga tuh itu ya, menjaga keharmonisan istri rumah. Harus bisa pintar-pintar ngelihat suami manyun gitu misalnya. Kita yang memfasilitasi supaya dia jadi nggak kemanyunan terus. Oleh karena itu kita sebagai istri masalahnya sendiri tadi apa yang harus aku lakukan betul ketika itu terjadi ada di tengah-tengah kita kan kita ingin ibadah kan. Iya. Bagaimana kita terhadap anak ibadah terhadap suami di hadapan Allah tuh kata Allah ya. Ini tunai sebagai ibadah kan kita pengennya begitu. Aturan main itu aturan ya, Mbak. Aturan mainnya apa? Nah, aku terhadap suami, aku terhadap anak, aku terhadap diriku. Nah, yang pertama yang namanya ibadah itu harus netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Oke. Apapun yang terjadi kita tidak boleh memihak. Baru itu kita akan clear ininya, baru kita hanya sampaikan kita cukup karena kita enggak bisa memberikan rasa sabar kepada suami nggak bisa, dia harus meraihnya sendiri. Kita nggak bisa juga membuat anak tuh jadi berbakti atau wah yang tadinya papa gimana sih terus langsung papa keren susah nggak bisa gitu. Nah jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya yang kita lakukan adalah memfasilitasi mereka. Misalnya mereka lagi marah gitu, gini oh iya tinggal gini kakak. Kita main itu yuk, makan ini dialihkan. Mengalihkan perhatian dari perdebatan anak-anak memang apalagi masih belum akil balik ya. Dia belum paham. Kalau yang sudah akil balik ya paling kita ajakin ngobrol. Itu benar tadi. Kalau Al-Qur'an kan bagi seorang anak kan sudut pandangnya orang tua itu utama. Orang tua itu
pengecualian yang tidak boleh disakiti dan dilukai hatinya. Mm-hmm. Ridho Allah nggak akan turun kepada kita gitu. Itu yang harus dipegang sama anak, tapi kan anak kita belum punya. Iya. Ya. Mm-hmm. Jadi itu yang kita sampaikan. Mm-hmm. Nah kalau pada suami, gimana sih anak kamu? Oh iya, ya tinggal ngomong iya aja, kita ngomong enggak, mm-hmm, makin dimarahin juga kan. Iya, nah, jadi kita ini ngomong biar salah. Mm-hmm. Karena dia benar. Iya, iya. Kalau pakai kelogisan suami kita benar. Iya. Pakai persepsi lingkungan kan benar. Iya, anak iya, kan harusnya gini. Iya. Ya benar. Iya, kita nggak boleh patahkan itu. Kita katakan itu benar. Okay. Tapi gitu ada sudut pandang yang lain yang benar juga. Iya. Yang membuat kita tuh enak ngadepin anak. Kan tinggal pilih mau yang mana. Kalau yang menghasilkan jadinya masalah, jadi marah, ya silahkan pakailah persepsi yang tadi. Kalau mau pakai hasilnya sabar, ya pakailah ya, ajaran Tuhan. Pandang spiritual ini ya. Balik lagi ya, memilih. Memilih kita yang milih sudut pandangnya. Sudut pandang mana yang, kalau kemarin tuh ingat Mimi kata Mbak Inka, pilihlah sudut pandang yang pas. Artinya yang membuat yang memudahkan kita taat, kita untuk taat gitu ya Mbak Inka ya. Iya, sudut pandang yang fit, yang fix, yang pas sama kita. Iya. Saat ini memang yang paling pas sama kita adalah sudut pandang Al-Qur'an. Iya. Gitu. Jadi gitu ya rupanya nomor satu itu tidak memihak. Tidak memihak dulu sih. Kadang-kadang kan Mbak naluri ya sebagai ibu sian, anak saya kecuali itu ya, ada itu nali mana tuh Mbak? Pengecualiannya adalah ketika membahayakan jiwa keselamatan. Kalau ada KDRT langsung diselamatkan. Iya. Ya, kalau yang lain. Kalau misalnya sudah membuat anak itu merasa trauma, apa ya, trauma gitu. Iya, itu berarti juga kan harus diselamatkan anaknya. Okay. Gimana tuh Mbak cari caranya? Profesional biasanya. Kalau aku sih cari profesional karena kan kita enggak selalu benar. Dan kita juga kadang-kadang butuh bantuan bagaimana menghadapi anak usia sekian, bagaimana anak usia sekian. Secara kita emosinya, kadang-kadang wawasan kita kurang. Iya, iya betul. Sebagai orang tua, anak kita butuh wawasan. Okay. Jangan cupong. Iya, iya. Kita nggak selalu benar. Ya, kita butuh bantuan. Nah, kita carilah profesional yang bisa membantu kita, memudahkan menjalankan tugas. Apa tugas kita? Sabar ketika anak tidak sesuai keinginan, itu tugas kita. Iya. Ikhlas ketika anak tidak melakukan sesuai keinginan, itu tugas kita. Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Iya. Kalau kita itu tidak punya uang, anak tetap bisa merasa nyaman loh gitu. Jadi nyaman, damai, tentram bukan soal uang. Soal uang ya Mbak ya. Iya, ini juga persepsi yang kadang-kadang orang tua. Jadi gimana kita mau nyenengin anak kalau kita nggak punya, kita nggak bisa beli ini. Wah berarti kan persepsinya salah. Bahagian itu kan bukan tergantung bukan dari barang. Iya. Harus beli anak ibunya, ini, bapaknya, merasa nyaman. Semuanya bisa Mbak. Iya, itu kebahagiaan buat si anak. Introspeksi. Iya, kita banyak banget nih hari ini ya Mi ya. Nomor satu apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah kondisi seperti kondisi itu? Kondisi Tong and Jerry ini. Iya, kitanya dulu yang harus bisa mengambil sudut pandang yang membuat kita mudah taat kita dulu. Iya. Akunya dulu. Yang pertama kita juga. Terutama kita sebagai benteng keluarga. Iya kan? Iya. Dan jangan cupang. Cari wawasan supaya kita tahu cari bantuan. Apa yang cari harus bantuan kalau memang nggak mencari bantuan itu kalau udah apa tuh Mbak Inka? Nah, kembali lagi mencari bantuan untuk mau apa? Mau merubah anak atau mau buat aku sabar menghadapi anak? Kalau aku cari bantuan itu supaya bagaimana saya bisa menjalankan tugas dari Tuhan untuk jiwa titipannya ini. Cari bantuan itu kan kita cari wawasan. Oke, anak aku umur segini, emosinya begini, kebutuhan ini. Aku jadi tahu gitu ya. Jadi mudah memudahkannya itu ya. Selama ini yang aku di fakta di lapangan kan aku juga konsultan ibu dan anak ya. Yang ada ibunya mengorbannya anak. Jadi anaknya jadi anaknya salah terus. Pada akhirnya cacat diri kita sendiri luput untuk kita perbaiki. Pasti. Ya, itu dia tadi. Nah, begitu anaknya bilang, saya tuh sebabnya ibu saya. Tapi ibu saya bilang, ya udah,
Yang penting kan kamu udah enak kan, udah curhat loh, kan harusnya kita yang perbaikan ya. Gitu. Ya, 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 ya. Sama-sama ya sebenarnya iya. Mencari bantuan itu juga untuk bukan buat sih, ya. Buat kita, buat kita buat menjalankan tugas ya, lebih mudah untuk ya. Jalankan tugas ini. Perubahan kan kita apa sih yang kita lakukan terhadap anak untuk membina, mendidik, mengayomi itu kan untuk perubahan pada anak. Nah, kita nggak menyadari perubahan itu adalah suatu proses yang panjang, tidak instan. Itu yang sering lupa. Nah, kita pengennya dikasih diri instan aja. Dikasih tahu ini, besok langsung harus berubah ya. Nggak harus, ternyata nggak kayak gitu. Iya, sementara kita aja nggak mau berubah. Iya, nggak lagi. Selalu deh. Iya, aku itu aku. Aku ditunjuk. Emang kita itu sadar butuh perubahan. Tapi kita alergi merubah diri. Gimana? Maunya sadar orang salah tapi enggak mau dirubah. Iya. Gimana mau berubah coba? Bisa, orang bisa. Yang dirubah. Bisa. Emang perubahan dimulai dari diri sendiri. Iya, iya. Ya, memang kalau kita pikir-pikir ya si Mimi ya enggak akan enggak apa-apa lo manggil aku Mim. Mim. Enggak pernah ada perubahan ya. Yang dimulai dari pemaksaan, amarah, nggak ada. Akan jadi memang berubah itu ketika anak merasa nyaman, lalu dia enak, baru dia merasa, baru dia belum berubah nih, dia baru gini, iya ya, baru dia enak juga ya, itu butuh waktu, baru pada akhirnya. Setelah kita meninggal, baru dia bilang, ibu saya benar, baru dia berubah. Jadi selama kita hidup, sudahlah ya. Ayat Al-Quran itu sampai kiamat tidak berubah. Anak cobaan. Iya mbak, waktu itu kalau Mimi pernah ini mbak, kalau untuk anak tuh waktu itu kita ngobrol juga ya kebetulan ya. Terus Mbak Inka itu sin, jadi kalau ngobrol sama anak itu menyamakan frekuensi. Nah. Jadi dilihat tuh, dan itu aku pakai terus tuh mbak, rumus Mbak Inka itu. Coba deh Mimi kalau ngobrol sama anak, jangan Miminya yang maju duluan, lihat kondisi, lihat menyamakan frekuensi pada saat si anak itu bertanya sama aku. Gitu. Nah itu aku baru kita manfaatkan bisa tuh, makanya sekarang dengan anak-anak yang udah mulai beranjak jadi teenagers juga ini, aku sangat memegang rumus itu menyamakan frekuensi saat mereka nggak ngobrol sama aku, ya aku diem aja. Padahal banyak ya fenomena yang aku tahu gitu apa yang mereka lakukan gitu di pertemanan khususnya. Tapi aku tunggu mereka yang cerita. Jadi pada saat mereka cerita baru itu kemampuan Mi. Oh, kemampuan untuk tidak bicara. Kayaknya di rumah kita kayak orang pasif ya. Diem aja ya. Orang berpikir ini ibunya gimana sih nggak pernah ngomong, kalau nggak ditanya diem aja kayak nggak pernah mengikuti. Padahal kalau ditanya setiap detik hari ini anak kamu ngapain, aku bisa jawab, gitu. Bener. Aku bisa jawab, gitu. Tapi ketika yang mereka kamu ngomong apa aja enggak selama mereka tidak bertanya, mereka tidak bertanya, nggak pakai cerita, aku sekarang nggak ngomong, jadi. Kalau sini kan anaknya satu ya, aku kan tiga, jadi satu-satu. Ya udahlah ya, aku kan belajar sama anaknya lima. Nanti aku belajar anaknya lima, kamu belajar anaknya tiga. Padahal sama ya pelajaran sama, itu juga. Iya, jadi itu, jadi ya itulah misalnya yang satu minta anterin ke rumah temennya, itu dijadikan me time aku sama anak-anak, gitu. Jadi ngobrol, mereka lagi apa-apa, ya alhamdulillah klik aja gitu dan ya memang ya karena benar kata Mbak Inka, itu proses karena waktu terakhir aku ngobrol sama Mbak Inka tuh berapa tahun lalu ya Mbak Inka ya? Lebih kayaknya dari Mbak Inka, sekarang anaknya udah mau 20 tahun itu sekitar baru mau lulus SMP ya gitu, itu udah berproses tuh Mimi sekarang jadi dia mikir ternyata dari fenomenanya gitu dia itu gitu diajak ngobrol dengan si satu frekuensi itu ternyata ih mantul tapi benar juga caranya. Sih anak aku aja umur 12 tahun aja dia juga udah punya pemikiran sendiri kan kalau dia pasti. Mau kayak anak aku sekarang masih juga. Tahu apa gitu ya terus udah gitu dia Bunda, emang Bunda pikir aku belum tahu? Bunda juga ya iya karena kita ngerasa itulah ya kita kalau
itu kita ngerasa bahwa kita yang udah lebih dewasa, lebih banyak pengalaman, jadinya hey, aku lebih tahu dibanding kamu. Padahal nggak begitu. Bukan begitu loh. Kita mereka pikir banyak orang tua pikir kalau dia nanya, mulu dia adalah orang tua perhatian. Padahal sebenarnya dia nggak punya kemampuan untuk membiarkan anak ini berproses belajar hidup dengan sang penitip jiwanya, dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin juga mengajarkan titipannya ini. Iya, nah, kan miliknya ya. Kan miliknya. Kita aja kan nggak dikasih kemampuan mencerahkan dia. Iya. Nah, jadi Tuhan mengajarkannya dengan apa? Dengan peristiwa yang tidak nyaman bagi dia. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa ketidaknyamanan menimpa anak kita, jiwa titipannya ini, kita sadar bahwa ini Tuhan sedang memberi ajaran kepada dia, jangan ikut campur. Biarkanlah dia berproses dengan sang pemilik, maka dia akan mendapatkan suatu ajaran yang merupakan pengalaman langsung anak kita. Nah, itu akan tertanam di sini, keyakinan itu. Kita hanya langsung. Ya, kita hanya membimbing dengan kebenaran-kebenaran Al-Qur'an dengan perilaku kita, melalui perilaku kita. Oh, indah banget ya. Iya, beda banget ya. Aduh, indah banget. Kalau kepo gitu, capek, kalau jawabnya adanya ya. Kalau kita makin nanya, makin... Kan kalau nanya sama anak ini, kamar ini mana? Mau ini, mau makan? Itu kan seperti istilahnya buang ludah, cuy, gampang. Tapi bagaimana menahan, mau nanya? Itu satu perjuangan. Iya, dari aku yang kepo. Untuk tidak ikut campur, itu satu perjuangan. Anak misalnya dimusuhin temennya, kita diem sampai anak kita nanya. Iya. Itu kan kalau anak nanya itu kan dia akan ikhlas mendengarkan. Iya, itu frekuensi itu ya. Frekuensinya dia lagi butuh gitu ya Mbak ya, berarti ya. Orang kita lagi nggak butuh, terus kita jujulin, nggak mau lah. Bisa. Selain kita juga dinyang, gitu. Ya kan? Akan, ya kan? Enggak, aku nggak mau. Kita gitu pikir, ya. Kita pikir, kita itu selalu menduga-duga sih keinginan Tuhan ya. Kita pikir Tuhan itu senang kalau kita perhatian, memperhatikan berlebihan. Padahal Tuhan itu inginnya jiwa-jiwa cita titipannya ini dibina agar tangguh mengarungi kehidupan ini ya. Jadi biarkanlah dia dengan ketidaknyamanan. Iya. Binaan itu kan enggak nyaman ya. Namanya lagi dibina. Aku ingat ospek tahan dulu kita. Mana ada enaknya suruh nyemplung ke lumpur. Iya. Kan kuncir berapa biji. Jadi sebenarnya ketidaknyamanan yang menimpa anak itu ya memang memang cara Tuhan untuk mengajarkan bahwa hidup ini memang semata-mata untuk diuji. Ya. Dan kembali lagi itu ya, menyadari bahwa aku, anak, kita sama-sama jiwa. Iya, masing-masing. Suami, siapapun sama-sama jiwa masing-masing yang punya prosesnya masing-masing gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu sekarang aku sudah tahu. Iya, kamu sudah lebih manis lagi loh. Enggak semurang kayak tadi pas datang loh kamu auranya. Alhamdulillah. Soalnya Cindy, soalnya suami kita benar dengan pendapatnya, dengan pendapatnya. Anak kita benar dengan pendapatnya, dan kita benar dengan pendapatnya. Nah, di antara semua kebenaran, ada satu kebenaran yang tidak pernah mungkin salah. Ialah kebenaran Al-Qur'an ya, sudut pandang spiritual. Enggak ada yang salah ya, Mbak ya, enggak ada yang salah dengan Doman. Kebenaran yang dipegang oleh masing-masing yang penting ini bisa membuat taat. Itu dia kuncinya adalah bisa membuat taat atau enggak kepada Allah. Tapi satu-satunya cuma itu sih kita kan tujuan penciptaan itu. Betul. Itulah gimana kamu? Aku belajar lagi. Iya, aku juga belajar. Ya, pasti. Semua masih dengan wawasan yang baru di sharing Mbak Indra. Karena hanya satu manusia yang baru berhasil, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mbak Inka. Terima kasih dibagi proses ini. Iya. Emang ya kalau emang ada masalah tuh nggak enak. Makanya kita sharing ya di sini ya. Betul. Biar semua masalah menjadi masalah. Emang ada. Masalah emang ada, cuma ada di mana Kakak Indi? Masalah emang ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Facebook, di Instagram, TikTok.
anaknya. Pokoknya kita ada di semua sosial media, dan bagi para soulmate yang ingin sharing pengalamannya, ingin juga membagi apa namanya, mungkin ada yang bertanya, boleh loh di kolom komen semua sosial media kita, dan nanti dan itu kita senang banget karena itu merupakan bahan buat bisa kita angkat menjadi membantu tema kita juga sharing session kita untuk kita sama-sama menambah wawasan Semakin banyak masalah, semakin tenang. Kita membuat masalah yang banyak itu jadi tidak ada masalah, karena semakin banyak belajar akhirnya. Jadi tahu wawasan-wawasan baru ya yang di sharing-sharing sama Mbak Inka ini. Baiklah soulmate, kita pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.